Ini harga 180. 180. Ini dokor teman ya. Burung-burung kecil tapi suaranya kencang. Tapi suaranya kencang. Ini ada buah ya? Stoknya ada di dalam. Oh, stoknya ada di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Kicauan, yang selamat siang untuk siang ini. OMI Channel hadir di Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur. Untuk posisinya ini di parkiran motor yang belakang Pasar Pramuka teman-teman ya. Untuk parkiran motor ini masuknya dari samping gedung Pramuka, ada kali lurus terus ya, ada jalan tuh. Nah, nanti tembusnya ke sini teman-teman. Tuh, gedung warna hijau pas belokan. Untuk yang ini OMI Channel doakan semoga sobat Kicauan semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dan diberkahkan untuk rezekinya. Amin. Ini masuk sebelah sini, ada gang masuk ke sebelah sini ya, soalnya ini di dalam belah kiri kias burung alhamdulillah. Nah, untuk kias burung alhamdulillah, ini Mas Don namanya. Kias burung alhamdulillah sebelahnya ini ada kias yang kita pantau untuk kias ini teman-teman nih. Kiasnya dari Net Bershop, lantainya dasar. Dan untuk dukungannya, OMI Channel mohon subscribe. Bunyi lonceng. Dan terima kasih kita sapa untuk Mas Bosnya. Ini untuk Mas Imam. Iya, Boy. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah sehat, Boy. Alhamdulillah sehat. Masih diberi kesehatan. Alhamdulillah ya. Nah, untuk stoknya bagaimana, Mas Imam? Hari ini stok banyak, Boy. Sumatera, Jawa ada turun batu hari ini. Nanti kita lihat stoknya. Banyak ya? Lah stoknya hari ini. Burung kecil, burung gede ada. Ada lah ya. Oke, ini untuk teman-teman yang gemar belanja online, Mas. Di Shopee ada, Tokopedia ada. Oke, nah, ada ya. Nanti bisa di share link. Oke, nanti di share lah ini. Di share lah ya. Untuk linknya di deskripsi video. Siap, siap. Nah, untuk doanya dulu buat teman-teman ini. Ya, semoga kecomannya makin sehat, dilancarkan segala urusannya. Saya diberi kelancaran ya, biar semuanya aman. Dan mudah-mudahan bisa mampir ke Nick Bershop ya. Lantai dasar. Ini kalau nggak sempat mampir bisa dikirim-kirim juga. Bisa dikirim untuk Jabodetabek, bisa COD untuk luar kota seperti biasa. Tapi dulu baru dikirim. Oke, nanti bisa di WA dulu ya. Iya. Untuk luar kota. Nah, untuk tuker tambahnya bagaimana? Tuker tambah bisa, yang penting sama-sama cocok, nambahnya cocok, aman lah. Oke, aman ya. Aman. Oke. Mantap, Mas, kita langsung pantau ya. Siap-siap, Boy. Untuk pleci ombyokannya nih, Mas. Yuk. Ini kan pleci ombyokan. Yang masih bahan. Yang masih bahan. Hmm. Bustomi. Bustomi Sumatera. Sumatera. Jantan betina ada. Jantan betina ada. Belum makan pur. Harganya? Rp35.000. Yang udah jadi ada. Oh, yang udah jadi ada. Ya. Nanti kita lihat ya. Ya, siap. Nah, kalau yang bawahnya? Yang bawah ini Dakun Pacitan, Dakun, atau Jawa Timur. Dakun Pacitan atau Jawa Timur. Nah. Ini ombyokan. Ombyokan. Burung bahan. Masih bahan, tapi ini kali ini udah hampir total. Oh, udah makan fur dia. Nah, okay. Stok lama. Tidak mau makan fur. Hmm. Jantan betina ada. Ada, Boy. Harga? Harga 130. 130. Nah, yang udah meriwik-meriwik ada. Ada juga? Ada, Boy. Oke, nanti kita lihat ya. Yo. Oke. Kalau yang tadi ombyokan nih, Mas. Nah, ini yang tadi kita sebutin ya. Ya, yang ini dari udah riwikan, Bos. Udah riwikan ya. Ini yang sebelah sini dulu nih, Pak siapa? Yang dari ujung kandang hitam. Itu Pacitan riwik halus, kadang kasar. Oh, Pacitan riwik. Itu kemarin udah buka paru cuma mabung, sekarang ini riwik doang. Oke, harganya? Harganya 300.000. 300.000. Nah, kalau yang ini? Ini Wiksaran. Wiksaran. Udah lebih kencang suaranya daripada yang kadang hitam. Oh, yang tadi ya daripada itu. Nah, kalau ini harganya? Ini 350. 350. Jenis Pacitan ya. Pacitan. Atau Jatim. Oke, biasa kalau dari burung seperti ini dia kasih makannya tuh ini apa aja? Pur. Pur. Pur pisang mau. Bagus lah, udah enak. Oke. Nah, kalau yang ini Bustominya? Nah, ini Bustomi beda, Bos. Ini kan Bustomi yang kayak tadi yang Sumatera. Ini yang Jawa Barat. Oh, ini yang Jawa Barat. Nah, bodinya segede Pacitan. Oh, bodinya besar dia ya. Ini pantauannya bagaimana? Ini udah Wiksar. Wiksar. Nah. Terus untuk harga? Harganya 200.000 kalau gitu. 200.000. Nah. Itu burung aja ya? Burungnya aja. Oke. Ini sama apa enggak? Kalau ini udah Wiksar, yang ini masih Wiklus yang ada putih. Ini pleci Bustomi Sumatera. Sumateranya. Nah. Bodinya dia lebih kecil ya? Nah, lebih kecil. Oke, ini harganya? Untuk yang kandang hitam itu 120. 120. Kalau kandang putih 100. Udah masuk riwikan ya? Udah riwikan semua. Oke. Tinggal lanjut rawat lah. Tinggal lanjut rawat. Ini trotolan dari burung jongkangan. Ini tapi udah trotolan ke jantan.
jantan loh. Udah ngeplong-ngeplong ya. Udah ngeplong-ngeplong. Wah, kimewa ya. Harganya total harganya 550. 550. Oke. Di stok ada satu ekor ya. Satu ekor doang, Mas. Tuh kotorannya tuh. Pur total. Pur total pokoknya. Udah bunyi. Udah bunyi juga jongkangan. Tinggal nunggu telurnya. Terotol ya ini ya. Dari burung poksei, ini ada poksei jambul ya teman-teman ya, atau poksei haji. Ini dari poksei haji ini terpantau burung bahan. Nah, untuk jantan atau betinanya biasanya dari suara teman-teman ya. Ini harganya berapa, Mas? Harganya 475. 475.000. Nah. Ada stok 2 ekor ya, teman-teman. Ada 2 ekor. Burungnya belum makan furnas ini, Mas? Belum, Bos. Belum ya, soalnya dia bahan. Oke. Okay. Ini yang ini ekornya udah dorong ya? Oh, yang ini ekor dorong. Oke. Okay. Dorong rata. Kordokor ya, yang ini rata. Nah ini Mas persiapan bungkusan Solo bro. Leci ya. Leci Bustami. Yang Bustami Sumatera. Yang Sumatera ya udah dipilih nih. Berarti yang jantan nih untuk emasnya yang lagi milih. Dari burung leci ini stoknya masih banyak banget tuh. Jadi banyak pilihan. Nah ini untuk emasnya. Mas dari mana, Mas? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu, Mas. Untuk jala kebunnya ini juga tersedia. Nah untuk jala kebo tersedia lumayan banyak teman-teman ya. Tuh udah makan fur ya, meskipun bahan gampang ya makan furnya. Harga per ekor berapa, Mas? Itu 50.000, Bos. 50.000. Burung tua-tua udah gacor-gacor. Burung tua-tua ya udah dewasa. Oh iya udah jambulan deh ya. Jambul semua, Bos. Udah pada bunyi tuh kalau di bisa. Tuh kalau semua dipisah mungkin dia mangguk-mangguk. Udah mangguk-mangguk. Ya. Burung tua soalnya. Oke. Ada cuca aginoi. Cuca aginoi bagian jantan nih, Mas. Jantan. Ini cuca aginoi seperti ini. Harganya berapa, Mas? Harganya 350. 350.000. Di stoknya ada lumayan ya. Ada banyak. Itu nyericit. Bondol ya? Tapi bukan bondol, lalu udah pada dorong. Oh, udah pada dokter. Oke, kita lihat ya dengan dekat seperti ini untuk teman-teman yang sedang mencari burung cuca aginoi. Ini burung pemakan buah, teman-teman ya. Nah, ini kan cuca hijau, Mas. Mini. Yang mini. Cuca hijau yang mini harga yang berapa? Ini harga 180. 180. Ini dokor juga. Ini dokor, Bos. Perawatan dari bondol itu. Perawatan dari bondol. Sampai dorong. Ini bignya ada nggak big? Wah, ada. 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 Mana? Oh, ini atas. Ini big ya? Ya. Big ini big. Harga berapa, Mas? Harganya 650. 650.000. Ini dokor apa gimana? Dokor. Oh, yang ini dokor. Nah, kalau yang ini kan mulus. Yang ini mulus. Mulus berapa? Udah sama aja enggak apa-apa. Samain. Bonus lah ya. Heeh. Di sebelah sini kayaknya ada nih, Mas. Apa enggak? Ada. Oh, ada. Malu ya. Malu ya. Oh, berarti ada stok ya, lumayan pilihan nih. Mulus yang sebelah sini. Oke. Nah, ini bawahnya oh, Jomin terotol ini? Iya, terotol udah ekor lebih tinggal manjangin. Harganya berapa ini? 180. 180 Jomin ya, cicai Jomin ini. Biasa kalau terotol cepat bunyi dia. Nah, ini stok-stok cicai Jomin. Stoknya itu yang PH. Yang ini yang paruh hitam. Paruh hitam. Paruh hitamnya seperti ini ya. Mudah-mudahan jadi kejantan ini. Harganya berapa nih, Mas? Harganya 350. 350. Ini bondol mulus harga sama ya? Bondol mulus harga sama. Oke. Cai DPH-nya. Nah, ini atasnya kan dari jenggot Medan. Jenggot Medan. Jenggot Sumatera. Jenggot Sumatera ya, burung masih makan buah ini. Makan buah. Harganya berapa, Mas? Harganya 180 aja bondol. 180.000 bondolan ya. Bondolan. Oke. Jenis dari cuca kan? Nah ini ada cucakan juga nih. Cucak biru. Pemakan buah jantan. Mulut. Yang masih bahan. Yang masih bahan tapi ya. Harganya berapa ini, Mas? 350. 350.000. Cucak biru. Yang udah pur total ada. 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 Oke. Oh ini ya, yang digantung ya. Biru. Mulus pur total top song. Tapi udah bunyi belum? Udah, Bang. Oh, udah. Harganya jadi berapa tuh? Harganya 550. 550. Cucak biru, teman-teman ya, yang jantan. Kalau yang betina ada ini. Yang betina habis. Lagi. Belum turun lagi.
Nah untuk yang ini teman-teman kita yang sedang memantau di kiosnya ini bershop untuk kios burung lantai dasar teman-teman ya, stoknya lumayan banyak nih sebelah sini juga, untuk stok ini lumayan bagus juga untuk burungnya. Ini ada kolibri matahari sepertinya nih. Sogon matahari. Oh sogon ini jenisnya sogon. Jenisnya sogon matahari. Jenisnya sogon matahari ya. Berapa harga ini? Itu 120. 120. Masih bahan teman-teman ini ya. Nah kali ini kan yang kowul. Kowul. Kowul ini jantan. Jantan duluan, pur total. Oh udah pur total. Tapi bunyi belum? Udah bunyi. Udah bunyi? Suaranya udah kayak kacar. Udah kayak kacar. Oh seperti ini dia ya. Oke. Harganya berapa Barbu? Harganya 250. 250. Itu stoknya ada lagi? Ada dua. Yang sebelah sini? Ya. Oh ini stoknya ya. Ada dua ekor. Ini sama ya? Sama. Sudah bunyi. Oke. Nah ini sebelahnya mas? Itu kemade avatar. Kemade avatar. Nah ini burung ini langka ya. Ini lagi lumayan musim, ada musiman nih. Harganya berapa nih? 90. 90.000. Makanya dia buah ya? Stoknya ada di dalam. Oh stoknya ada di dalam. Oke. Kemade avatar. Ini kalau bunyi seperti burung kolibri apa enggak ya? Bunyinya hampir-hampir kayak RPM. Kayak RPM? Nah, mirip-mirip RPM. Oh, kayak gitu. Oke. Nah, kalau yang ini yang sedang dipilih dari jala kebo, teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman sedang mencari jala kebo di sini stok lumayan banyak. Ada mata kuning, ada mata putih. Mungkin ya nanti bisa dipilihkan di sini. Nih sepertinya ada yang naksir dari jala kebo. Nah ini lagi dicek dulu. Ini kalau yang ini sepertinya dia mata putih ya teman-teman ya. Nah ini jadi nih mas ya. Dibungkus mas. Mantap, dibungkus jala kebonya. Mata putih untuk yang ini. Nah ini untuk mas bosnya yang beli. Mas dari mana mas? Sempaka putih. Terima kasih banyak mas ya. Mudah-mudahan sehat selalu mas. Ini untuk stoknya dari Kemade Avatar ya, yang tadi stoknya bagian dalam ini masih ada pilihan pokoknya. Nah kalau bawahnya nih kayaknya berbeda lagi. Nah, itu pentis pelangi ya. Pentis pelangi. Pentis pelangi. Ini harganya berapa? Pentis pelangi 100. 100.000. Ini bunyinya bagus nggak mas? Enak bunyinya, dia lebih rapat. Oh lebih rapat dia. Makanya juga gampang ya? Makanya gampang buah. Buah ya. Nggak banyak ya? Ini awet ya? Pentis raja juga ada. Saya juga ada. Oke. Tadi harga udah kan? Harga udah. Nah, ini pentis raja. Pentis raja. Ini kepalanya ada kuning kuning berarti? Jantan. Jantan. Ada oranye oranye ya. Nah pentis rajanya ini harganya berapa? Harga sama 100.000. 100.000. Oke. Ini burung-burung kecil teman-teman ya. Burung-burung kecil tapi suaranya kenceng. Tapi suaranya kenceng. Nah. Makannya nggak habis banyak. Nggak makannya nggak habis banyak jadi awet teman-teman ya. Ini untuk stoknya ada. Ini ada stok dari rawa-rawa mini. Rawa-rawa mini ini tersedia tapi nggak banyak ya. Ini udah makan pur, udah bini, dapat tukeran tadi. Oh, dapat tukeran. Harganya jadi berapa? Harganya ini? Harganya 60 aja. 60.000 aja ya. Dapat tukeran udah bunyi, udah rawatan. Udah rawatan. Ini rawa-rawa mini. Rawa-rawa mini. Oke. Nah, ini rambutan Doraemon yang ini nih. Nah, ini rambutan Doraemon yang bahan. Yang bahan. Ini masuknya ke jantan apa enggak? Jantan. Kalau dia jantan, ini stripnya tuh banyak. Oh, gitu ya. Banyak. Harganya? Harganya 130. 130.000. Yang bahan. Yang udah pur total ada. Pur total ada ya? Ada. Oke. Okay. Nah, kalau ini kan mantenan nih. Mantenan oranye. Ini namanya mantenan gunung ya? Atau mantenan oranye. Bagian yang jantan dia. Sudah makan pur ini? Masih semi pur. Masih semi puran. Ini harganya berapa? Harganya 150. 150. Ini kalau mantenan ini betinanya yang warnanya warna kuning ya. Jadi mantenan gunung jenisnya. Nah, ini kalau yang ini SKP. SKP. Jantan kerongkongan putih. Ngabisin aja. Ya? Nah, ngabisin tinggal satu 150 aja. 150.000. Oke. Okay. Biasanya 180, 200, 150 aja. 150.000. Oke, okay, ini stok satu ekor ya. Nah ini kan ada dari Bimoli mas. Ya, Bimoli ya. Bimoli ini terpantengnya dia ngantuk ya. Ini yang bahan. Oh bahan. Ini kayaknya udah kenyang dia ya.
Ini burung sehat teman-teman, cuman ini ngantuk. Habis nonton ini malam. Bola. Arsenal. Kalah lagi. Ini harganya berapa yang jantan kayak gini? 220. 220.000 yang mahal. Oh, yang bertotal ada. Belum makan fur yang ini ya. Makan fur ada nanti kita lihat lah pokoknya. Burungnya sih ada ekor cuman enggak panjang tuh. Lagi dorong ya. Ini ada sikatan model lokal. Ini ada mulus dia ya. Kita burung dari Kancilan Bakau. Ini belum makan fur ya? Belum. Harganya berapa nih? 125. 125.000. Oke. Okay. Ini sepertinya kapas tembak, Mas. Kapas tembak ini harga berapa ini? Harganya 450. 450.000. Yang mulus. Yang dari mana nih kapas itu tembak? Itu Sumatera. Oh, yang Sumatera. Bondol mulus itu harga sama ya? Untuk yang bondol 400 saja. Oh, yang bondol 400. Terus makannya masih buah? Makan masih buah. Oke, kapas tembak ini ada stok 2 ekor ya, mulus sama bondol. Nah, kalau yang ini perpentetan nih. Entet. Perpentetan jatim. Jatim, Mas. Jatim kepala hitam. Kepala hitam. Harganya berapa nih? Ini yang mulus 150. 150 bagian mulus. Nah. Nah, perpentetan. Belum makan fur ya, teman-teman ya. Burungnya nih udah anteng. Nah, kali ini kan bondol nih. Bondol dikasih harga berapa? Bondol karena ngabisin yang bondol ada tiga 7 bulan aja. 70.000-an ya. Untuk pentet jatim teman-teman ini. Nih stoknya ya, pentetnya seperti ini. Burungnya masih bahan belum makan fur. Ini kalau yang sebelah sini ada konin. Konin ada coklat. Dada coklat. Biasanya kalau dacok itu udah gacor, Mas. Udah gacoran. Harganya jadi berapa ini? Harganya 450. 450.000. Ini udah mau mutasi ke hitam. Udah mau mutasi ke hitam. Oh, nanti hitam semua, Bang. Ntar kan mutasinya ke hitam. Sudah badan bawahnya udah mulai hitam. Jadi merah ke coklat baru hitam. Ke hitam. Oh, jadi 3 kali ya. Kalau hitam kan harganya bisa 600-an. Wah, mantap ya. Tapi jarang ngelihat kayaknya. Iya, susah. Belum tentu 3 tahun jadi hitam. Oke, nah ini ada nih cendana nih. Cendana. Ini cendana yang bagaimana? Ini udah rawatan dari lalu. Total udah bunyi. Harganya? Harganya 350. 350.000. Oke, dari Anis Cendana. Ini ada kenari sepertinya, Mas. Iya, loper. Kenari loper. Warna mewah. Mewah ya. Ririk belum? Sudah ngeririk. Oh, harganya berapa ini? Harganya 150. 150.000. Ada 1 ekor ya? 1 ekor doang. Oke, tuh. Seger ya dia warnanya seperti ini. Oren-oren. Nah, ini yang masih kuning tuh. Masih merah. Ini awalnya kayak gini ya. Ini yang udah rajin bunyi atau gacoran pada merah. Harganya jadi berapa? 250. 250.000. Oke, ini udah terpantau rajin bunyi ya, teman-teman, atau gacor. Untuk konin. Nah, kalau ini kan ada Blackstreet. Blackstreet ini pantauan bagaimana, Mas? Ini ternakannya udah rajin bunyi. Coba dengerin. Iya. Harganya? Harganya 1,2 sama kandang. 1,2 sama sangkarnya ya. Nah, ini sangkarnya seperti tinggal itu. Dengerin, tinggal bawa, tinggal gendong. Oke. Sudah disediain rumahnya ya. Ini kan di atas ada stok dari burung ciblek, Mas. Ini ciblek yang pantauan bagaimana? Ini udah bunyi, Mas. Udah ada brandnya. Oh, udah ada ngebrand dia. Ciblek semi ya. Usianya masih muda tapi udah terpantau ngebrand. Harganya berapa ini, Mas? Harganya 250. 250. Oke, ini pantauan di kios, teman-teman ya. Meskipun ini di shopping lagi nggak bunyi. Udah ngebrand ini untuk ciblek seminya. Ini di bagian atas ada stoknya dari burung kacer. Kacer ini yang pantauan bagaimana, Mas? Ini fur total udah bunyi. Fur total udah bunyi. Terus harganya? Harganya 450. 450.000. Oke, dari burung kacer ya, teman-teman. Kacer jantan. Yang jantan ini. Yang betina ada, Bos. Yang udah siap. Betina ada sebelah sini. Udah siap ternak ini? Siap, kaki deker. Kaki udah dewasa seperti ya? Fur total lagi? Pokoknya siapan lah ya. Harganya berapa ini? Harganya 350. 350, pacar ya, untuk yang betina siapan. Ini ada stoknya dari burung murai. Nah, kalau murai ini murai apa nih, Mas? Murai palangka. Palangka. Palangka ini pantauannya? Fur total, Bos. Fur total. Bunyi apa enggak?
Bunyi masih semaunya. Oh, bunyi malam, malam kalau bunyi. Bunyinya malam ya. Harganya bagaimana? Harganya 650 ribu. Wah, dia bunyinya turun teman-teman ya. Soalnya untuk posisinya di atas dari murai Palangka. Nah, ini kan boxe jenisnya nih. Boxe mantel. Boxe mantel. Ini pantauannya bagaimana? Ini udah bunyi pur total topsong. Oh, bunyi pur total dan topsong. Untuk itunya ya. Harganya bagaimana? Harganya 225. 225.000. Oke, ini dari Epok. Saya mantau teman-teman juga ada ya stoknya. Nah, ini kepalanya di bawah. Burung apa nih? Rambatan Doraemon. Rambatan Doraemon. Kepalanya di bawah ya. Ini pantauannya bagaimana? Pur total bunyi. Pur total bunyi. Harga jaminan bunyi kali ya. Jaminan ya. Harganya jadi? Harganya 250. 250.000. Seperti ular gitu ya. Kepalanya di bawah seperti itu tuh. Ini dari burung pelatuk ya. Ini pelatuk yang jantan atau yang betina, Mas? Jantan, Bos. Ini kan yang paling kecil. Ini biasanya ada yang nyebut ulam, ada yang nyebut sampit ya. Pokoknya yang paling kecil aja lah. Biar gampang. Ini udah bunyi belum? Udah bunyi pur total topsong, Bos. Oh. Topsong kasar. Harganya jadi? Harganya 200.000. 200.000. Oke. Pelatuk sampit ya, pelatuk ulam. Ini ada stok satu ekor nih. Satu ekor doang pur total buat masteran mantap. Oke. Ada stoknya dari burung Daechu. Ini Daechu atau ke burung pacar Omi ini. Ini pantauan di atas dia. Terus untuk pantauan dari burungnya bagaimana nih? Udah pur total, Bos. Pur total? Bunyi nggak? Bunyinya sih semaunya, Mas. Jarang-jarang. Anggap aja belum bunyi lah. Ini harganya? Harganya 200 aja. 200. Pur total top song. Oke. Daechu ya? Daechu. Pacar mini. Oke. Nah, ini kan jenggot Jawa kayaknya. Jenggot Jawa. Jenggot Jawa yang bagaimana nih? Ini rajin, Bos. Siap rajin. Oke, rajin bunyi ya. Harganya 550. Saya jenggot Jawa gitu kan. Dia burung makan buah, teman-teman ya. Itu dulu sahabat yang bisa dipantau dari kiosnya Nickel Shop. Lantainya ini lantai dasar, stoknya lumayan banyak, teman-teman ya. Untuk harganya juga cukup lumayan murah. Jadi untuk teman-teman nanti bisa dipantau di sini atau pesan mesin ada kontak kita bagi untuk pengontak WA di atas video. Mas ini terima kasih banyak ya. Terima kasih yang di channel. Mudah-mudahan sehat selalu, Mas. Siap selalu. Biasanya mudah-mudahan ramai ya untuk menjelang Ramadan ini. Menjelang Ramadan. Oke. Okay. Itu dulu. Selanjutnya silakan kunjungi dari kiosnya ini, Kusop. Lantainya lantai dasar. Terima kasih banyak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.